Banjir melanda Gampong Alue Ai Mirah di Kecamatan Indramakmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Akibatnya puluhan orang dilaporkan mengungsi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Aceh Timur Ashadi di Aceh Timur, Kamis, 20 Oktober 2022, mengatakan, ada 95 jiwa dari 23 warga yang mengungsi ke Maunasah setempat. Banjir terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang pada Rabu, 19 Oktober 2022, pukul 16.30 WIB yang menyebabkan puluhan rumah terendam air. Ketinggian air hingga selutut orang dewasa beberapa titik di wilayah tersebut, kata dia, banjir berangsur surut. Namun, potensi banjir susulan tetap ada karena hujan dengan intensitas lebat diperkirakan masih terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Timur hingga beberapa hari ke depan.